saya akan tunjuk contoh tes yang saya nak buat pada CPU lama saya ini. Jadi sebelum on, saya pasang dulu power meter dekat plug. Lepas tu power ni on, dan kita start. Dan dia makan masa sikit sebab komputer lama, dia makan masa sikit. Sekarang penggunaan power adalah 149.9 watt. Waktu loading adalah antara waktu penggunaan power yang paling tinggi, 149.4. Okay, waktu loading, waktu kita nak, dia nak nak BIOS, load BIOS dan nak masuk ke window. Sebab waktu ni fan semua high speed dan bila dah masuk window baru dah dia turun pada low speed balik, dia makan masa. Komputer lama memang macam ni lah. Agak bosan. Jadi untuk nak buat test perlu ada 3 software. Yang pertama core temperature. Okey, ini dia. Untuk kita tahu suhu setiap core CPU. Sekarang 63. Yang kedua yang perlu ada adalah ini dia, Cinebench. Saya pakai model R15. Yang ketiga adalah Task Manager. Okay, jadi Task Manager adalah nak tahu performance CPU dan RAM. Temperature core untuk tahu suhu untuk tahu suhu core dan juga speed processor. Jadi saya akan buat test run untuk CPU. Ini pun akan makan masa, jadi saya akan lajukan sikit run. Ini kita boleh nampak CPU dah naik 100% untuk kedua-dua core, kedua-dua thread dia naik 100%. Jadi pada waktu ni kita kena monitor suhu core. Kalau suhu core dia terlalu tinggi, biasanya frekuensi speed CPU akan drop. Jadi kita akan monitor kat sini. Yang ini dia akan maintain pada 100%. Kalau kita tengok pada Cinebench, kita akan nampak dua petak sebab kat sini adalah dua thread. Okay, ni ada dua thread. Kalau CPU yang ada empat thread, dia akan ada empat petak yang bergerak. Kalau ada enam thread, dia akan ada enam. Kalau yang lapan thread ataupun lebih banyak, lebih banyaklah petak tu yang buat kerja. Kalau kita tengok dekat tepi sini, ini adalah least score
dan jenis-jenis CPU yang ada. Yang paling bawah, yang paling bawah ni adalah skor untuk Intel Core i5-3317U, 2 core 4 thread 1.7GHz, yang mana skor dia adalah 214. Yang paling atas adalah Intel Xeon CPU X5650. Ni adalah workstation eh, mana kelajuan dia, kelajuan CPU ada 2.6GHz, 12 core 24 thread. Skor dia adalah 1299. Ni skor, nilai skor ni adalah daripada Cinebench ni sahaja ya. Dia tak sama dengan test lain. Kita guna Cinebench sahaja. Jadi daripada Cinebench ni kita boleh compare result ataupun skor dia pada mana-mana komputer. Jadi kalau i5 Intel Core i5 pun dapat skor 214, yang saya punya ni saya rasa rendah sangat-sangat sebenarnya. Rendah sangat-sangat. Okey, jadi untuk CPU 2 core 2 thread 2.143GHz. Sini tak detail lah. Skor yang saya dapat adalah 97. 97 sahaja. Kurang daripada 100. Ayuh, teruk sangat ni. Okey, test ni kita dah settle. Lepas tu kita nak pergi ke test kedua. Test kedua ni adalah untuk work, untuk kerja, bukan gaming ya, sebab saya tak install game dekat komputer ni. Dekat komputer saya ni hanya ada Katia V5 21. Jadi dekat sini saya akan tunjuk contoh macam mana sewaktu run Katia, kita boleh tengok performance CPU dan juga RAM. Contoh saya buka satu file parts. Okey. Ni adalah contoh parts lah, sebiji bearing. Dan sekiranya saya rotate dia, rotate adalah penggunaan CPU paling tinggi. Dia berpusing smooth, lancar, tak ada apa-apa masalah. Zoom in out. Okey, sewaktu kita tengah buat kerja ni, sambil-sambil tu mata tengok pada CPU punya performance. Okey dah, tak mana ni, silap ni. Ni ada salah buat something yang benda ni. Aku dah jadi. Okey, saya tutup dulu lah senang. Buka balik bearing tadi. Okey, zoom in, zoom out. Dah pusing dia. Dia smooth, dia berjalan smooth. Tapi kalau kita monitor dekat ni, performance CPU, kita tengok berapa paling tinggi CPU akan digunakan.
Paling tinggi yang saya dapat adalah 41%. Okey, sekarang 41%. Okey. 41%. Okey. Dua kali dapat 41%. Jadi untuk parts CPU maksimum digunakan adalah 41%. RAM adalah 1.39 GB. Kemudian saya akan buka file assemble, yang mana dalam assemble ni hanya ada 3 parts, bearing, shaft dan juga nut. Okey, yang ni kita akan test pula berapa bacaan maksimum CPU. Zoom in, zoom out, rotate, zoom in. Okay, nilai maksimum yang saya dapat adalah 56%. Berbanding parts, hanya ada satu parts dia menggunakan CPU sebanyak 41%, dan dalam assemble adalah 56%. Ini baru 3 bahagian, 1, 2, 3. Kalau assemble lagi banyak parts, 10 ke atas ke 20 ke atas, penggunaan CPU akan jadi lebih tinggi. Dan bila penggunaan ECU ni dah secara 90 ke atas, 80%, 90% ke atas, biasa gambar ni akan lag, dia akan sangkut-sangkut. Dia tak akan smooth macam ni. Dia akan sangkut-sangkut-sangkut. Okay. Itu menandakan CPU dah tak cukup power nak cover drawing ni. Ini adalah Katia. Katia adalah CAD drawing yang paling ringan. Kalau berbanding, okay, Katia ni adalah CAD drawing yang paling ringan berbanding Inventor dengan SolidWorks. Alright, ini adalah untuk orang kata assemble. Belum lagi kita buat animations, yang mana kita boleh buat part-part ni bergerak, ataupun kita buat analysis, load analysis, yang mana kalau kita kenakan beban pada part yang kita design ni, kat mana akan fail, kat mana akan patah, kat mana akan bengkok. Benda-benda tu akan memberi lebih beban kepada CPU. Okay, tapi masih boleh digunakan untuk buat kerja. Sebab komputer ni dulu memang saya gunakan untuk buat CAD drawing. Kalau assemble lebih kurang dalam 10 part tu, komputer ni masih lagi boleh support. Kalau buat apa nama animations, dia dah start fail. Sebab gambar tu akan nampak sangkut-sangkut. Sama juga kalau buat analisis, load analisis, lama sikit dia nak loading sebab CPU dah cecah 100%. Okey, jadi kat sini untuk siapa-siapa yang nak cari komputer yang low budget untuk buat CAD drawing, okey, untuk adik-adik yang baru masuk universiti, yang baru nak cari komputer untuk buat inilah study, sama ada architecture ke, engineering mechanical ke, electrical pun ada drawing dia. Okey, bagi saya Core 2 Duo memadai. Okey, memadai untuk simple job, untuk kerja-kerja ringan, kerja-kerja simple. Cuma mungkin ada 1-2 parts tu kena upgrade lah, macam RAM. Kalau RAM tu pakai 2GB mungkin akan sangkut, jadi kena pergi pada 4GB. Yang kalau nak buat animations, memang confirm tak pas, memang dia akan sangkut. Saya tak tunjuklah contoh animation sebab akan makan masa untuk saya edit drawing ni dulu. Okey. Jadi kat sini dah dua test kita buat. Satu test kita panggil drawing test. Game saya tak ada, minta maaf, saya tak ada game, saya dah tak install game kat sini. Jadi tak nak buat game test.
Lepas tu kita buat torture test, kita buat maximum torture test pada CPU tadi, kita dapat skor 97. Jadi kita dah ada benchmark. Okey, jadi lepas ni saya nak tukar processor, RAM dan juga hard disk dan juga graphic card.